Jadi kalau Nabi itu pingsan bisa, ya boleh. Artinya enggak menjadi suatu keaiban. Kalau gila enggak ada Nabi gila. Ayan enggak ada, pingsan. Nabi bisa pingsan. Enggak jadi keaiban. Kayak kita kalau pingsan kan enggak keaib. Tapi kalau ayan, malu tuh kita. Ayan malu. Gila apalagi. Wala naqdo bi igma'ihim, dan tidak jadi batal dengan sebab pingsannya mereka. Li'annahu maradun min ghalbatil auja'iril hawas zailati faqad duna qalbi. Karena bahwasannya dia itu adalah sakit dari dominannya rasa sakit, menguasainya rasa sakit, dari menguasai rasa sakit atau dominannya rasa sakit, lil hawasi bagi panca indera az-zahirati yang zahir, yang jelas, fakat saja dunal qalbi tidak hati. Jadi orang pingsan, ya hatinya enggak rusak. Panca indera yang zahir aja, ya, itu yang sakit. Ya. Makanya nggak lama juga nanti siuman. Orang bisa pingsan karena saking kagetnya, karena belum pernah ngalamin kejadian seperti ini, kaget. Kayak dulu ada Bang Edi. Dia enggak biasa pingsan. Waktu itu lagi kita acara Maulid Habib Munzir. Kan acara besar itu. Kiri kanan katakanlah, ya, saking banyaknya. Setelah acara macam-macam tuh orang. Ya. Minta biasa, minta duit itu. Enggak sedikit orang yang banyak sekali. Waktu itu dia menjadi ketuanya. Anak muda belum nikah. Masih muda. Masih muda waktu itu dia. Saya udah pulang. Cuma dia diintimidasi. Si Edi. Diintimidasi, kaget kan. Macam-macam dah. Sampai pingsan. Masya Allah. Orang kan kalau nggak biasa pingsan, lalu pingsan, berarti keras banget itu. Pukulan kepada kejiwaannya. Masya Allah. Nah itu nggak menjadi satu aib, tidak. Ya, oleh karenanya, Nabi juga boleh pingsan, bisa, dan nggak satu keaiban. Luar biasa kejadian itu. Masya Allah. Waktu itu Habib Munzir belum pernah dipanggil di sini. Kita orang pertama yang manggil Habib Munzir di sini. Masya Allah. Ya, beliau insya Allah wali min awliyainah. Insya Allah. Wali min awliyainah. Kalau saya yakin banget. Luar biasa akhlaknya, insya Allah. Ya.
Sampai-sampai saya manggilin beliau terus. Kata orang saya dekat sama beliau. Jadi kalau mau manggil Habib Munzil di daerah sini lewat saya, pada telepon ke saya semua. Pada lupa bagaimana cara manggilnya. Dikira iya saya dekat sama beliau karena manggilin terus setiap tahun. Undang beliau terus setiap tahun. Masya Allah. لأنه إذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من الإغماء كما ورد في حديث تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لأنه karena bahwasannya إذا حفظت قلوبهم apabila hati mereka dijaga من النوم dari tidur hatinya dijaga dari tidur alladhi huwa akhafu yang dimana dia itu lebih ringan tidur itu minal igma daripada pingsan kama warada sebagaimana telah datang hadis fi hadisin dalam sebuah hadis telah datang keterangan dalam sebuah hadis tanamu ayununa wala tanamu kulubuna kata Nabi mata-mata kami tidur namun hati-hati kami tidak tidur. Jadi Nabi walaupun matanya terpejam, hatinya tetap melek. Walaupun matanya merem, hatinya melek. Ya. Beda sama kita ya, kadang melek aja hatinya. Faminal igma'i awla lishiddati mu'afatihi. Maka daripada igma itu pingsan lebih utama. Ya. Karena sangat ya, meniadakan ya, meniadakannya, meniadakan hati. Lita'alluki birrabbi subhanahu wa ta'ala. Karena bermuta'alik dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati itu bermuta'alik kepada Allah. Walaysa kal igma'i lain halnya seperti igma alladhi yahsulu li ahadin nas yang hasilnya kepada perorangan setiap orang bisa terjadi itu bagi satu bagi individu-individu manusia wa mislu di antaranya adalah ya al-ghasyyu fi akhim pingsan pada hak mereka. Wa amma fi akina adapun pada akita fa huwa ta'lilul quwa pada hak kita manusia maka yaitu ya tidak bekerjanya ya, kosong ya, kekuatan al-muharrikati yang menggerakkan kekuatan yang menggerakkan itu kosong enggak ada ya pingsan wal iradatil hassasati dan keinginan ya, keinginan keinginan rasa mati keinginan rasa orang pingsan ya lidak fil qalbi bisababi waja'in syadidin karena lemahnya hati dengan sebab sakit yang sangat au baradin ya atau dingin au ju'in atau lapar mufritin yang sangat ya, yang melampaui batasnya fayan kudu aidan maka batal pula ia ya kalau kita tuh bisa batal ya, pingsan. Wa mimma yanqudu dan di antara sesuatu yang dapat membatalkan istighraqul auliyai. Istighraq masyaallah. Luar biasa nih. Tenggelam wali bizikri dengan zikir. Jadi wali lagi zikir itu ketika istighraq itu bisa batal. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah enggak ingat ada yang sampai guling-guling zikirnya ada yang sampai guling-guling la ilaha illallah orang yang enggak ngerti dikatain tuh zikir begitu apaan tuh zikir ini ada istighraqul awliya berarti udah enggak inget
Udah enggak ingat itu. Kalau zikir, kita udah tahu itu mah, biasa itu mah. Ini istighraq, tenggelam. La ilaha illallah. Masya Allah. Di Banten banyak namanya. Di Aceh masih banyak yang begitu. Emang begitu Pak. Orang kalau udah tenggelam dalam zikir, udah dicabut sama Allah tuh, ditarik sama Allah. Ditarik sama Allah. Lupa udah, enggak bisa untuk menghentikannya. Teriak ayo. Ini yang begini biasanya toriko. Bisa batal tuh. Kenapa? Enggak inget udah. Enggak sadar dia. Enggak sadar. Nah kita Pak, jangan suka ngatain orang. Kalau kita enggak ngerti, diam aja. Di atas ilmu ada ilmu. Di atas orang alim ada yang alim lagi. Jadi kalau kita enggak ngerti, jangan komentar, diam aja. Kenapa? Nanti kalau kita salah komentar, akhirnya orang benar kita salahin, kita dosa. Nah, ini ada dalilnya. Di antara sesuatu yang bisa batal adalah tenggelam para wali bizikri dengan zikir. Berarti apa nih? Zikirnya sampai hilang. Ya, hilang. Kesadarannya hilang. Au bit tafakkur atau dengan tafakkur memikirkan. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan tempat duduknya daripada bumi. Nah, kayak begini nih, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu tidur kayak begini, walaupun ngiler-ngiler, walaupun sampai berbunyi sampai ngorok sekalipun, enggak batal. Ya. Enggak batal. Hari Jumat orang, ya kita lihat ada yang tidur ya. Duduk begini enggak batal, Pak. Walaupun sampai ngiler. Tapi kalau udah begini, jatuh, ah ini batal dah. Karena, enggak. Kalau dia sampai nyungsuk, ah batal lah. Karena dimungkinkan keluar di sini. Angkat ya. Kita kalau hari Jumat usahakan jangan tidur, Pak. Ya. Ambil manfaat, ambil faedah para khatib berkhutbah. Dengerin. Saya dulu masih kecil. Ya. Sembahyang di sini Asyura dulu masih kecil. Itu kalau sembahyang dekat orang tua di belakang. Itu setiap hari Jumat tidur mulu. Bukan sembarang tidur, sampai keluar netes kemana ke bawah. Saya di sini, dia di sini, di sampingnya saya. Tidur mulu. Suatu saat, saya sholat sunat. Ketika lagi sholat sunat, dia jalan di depan saya. Kita kan udah ngaji sama guru kita, kalau ada orang ngaji itu orang kita sembahyang, orang lewat aja kita halangin gitu. Ya. Kita udah ada sutranya. Dia masih lewat juga kita halangin. Kalau dia masih jalan juga kita kepret juga tuh. Kenapa? Karena setan. Kita halangin begini, ya. Bukan aja mundur, dia aduk kakinya sama tangan kita. Masya Allah. Begini, mungkin dilihat kita anak kecil, ya. Mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketidaktahuannya kayak begitu. Pas gitu nggak lakukan lagi, mungkin nggak ada umur atau bagaimana. Wallahu a'lam. Ya, itu jangan sampai kita kalau sembahyang Jumat, ya tidur jangan. Kita ambil manfaat daripada khatib berkhutbah. Ya, ambil manfaatnya. Dia ngomong apaan, kita ambil. Oh, ambil manfaatnya. Siapapun yang bicara, siapapun yang berkhutbah, kita ambil manfaatnya. Walaupun orang berkhutbah, Pak, itu macam-macam. Ada yang masuk ke hati kita, ada yang enggak masuk. Betul enggak kira-kira? Ayo.
Enggak semua sama tuh. Bergantung kepada amaliyah yang khatib. Kalau dia ngamalin, insya Allah nyangkut di hati kita. Kalau dia enggak ngamalin, itu kalis saja. Ya, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidur orang yang duduk yang menetapkan tempat duduknya daripada bumi. Ah, ini enggak batal. Ai min maqarrihi, artinya daripada tempat tetapnya. Wa huwa muta'alliqun bi mutamakkinin. Itu muta'alliq dan lafaz mutamakkinin. Eh, walau ihtimalan, artinya sekalipun diihtimalkan, dimungkinkan ya. Hatta law tayaqqana nauma, sehingga jika lo dia yakin akan tidur, wasyakka, dan dia ragu, alkana mutamakkinan aula, apakah dia itu tetap atau tidak, lam yantaqid wudhu'uhu, enggak batal wudhunya. Walau zalat ihda alyatai naimin mutamakkinin an maqarrihi qablan tiba'ihi yakinan intaqada wudhu'uhu. Walau zalat, jika lau hilang ihda alyatai naimin mutamakkinin, jikalau maksudnya jikalau bergeser ya, miring, jikalau miring lah, gelincir, miring, miring salah satu dua pantatnya orang yang tidur, yang tetap tempat duduknya ya, an makri, yang tetap dari tempat duduknya ya, qoblan tiba-tiba sebelum sadarnya ya, jadi lagi tidur dia jatuh, yakinan secara yakin intaqada udhu, batal udhunya. Jadi lagi tidur dia begini atau ke depan gitu, atau ujung pukul bahar itu ininya bergerak, maksudnya bergeser, batal udhunya sepanjang dia belum sadar. Kecuali dia udah sadar dia begini, enggak. Kenapa? Karena sadar dia tahu keluar kentut atau kagak. Kalau dia tidur kan, itu kan dia enggak tahu. Ya, dia enggak tahu kalau dia ya enggak kentut. Makanya batal. Kalau dia bergesernya masih dalam keadaan belum sadar, masih tidur. Au ba'dahu, atau setelahnya, au mau atau sertanya, au syakka, tidak ragu, binakni pada fitaqaddumi, pada ya mendahulukannya, fala naqdu, enggak batal. Ya. Kalau setelahnya, setelah dia sadar, sadar kan tahu dia, atau bersamanya, bareng, atau ragu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.